Tandra dari Pemuda Perkasa, ambil ancang-ancang Tandra, konsentrasi satu loteng servisnya luar biasa. Satu umpan kali lo, dan kali mana dan berbuat. Masih waktu, kalau kayak gitu kita mau. Yes, matulur. Ya, kali ada poin angka. Matulur, merokasi lah. Alhamdulillah. Dan kali kita kembali ada poi. Nah, satu loteng servis dapat poi angka. Bolanya melebar keluar. Dan kali angka menjadi satu-satu angka di sana di sana nomor 8. Di sana sunset tergesak. Konsentrasi ambil satu loteng servis sudah rejim ada Leo. Angka poi di sana punya dan ada Jo. Satu pukulan war biasa dari Jeto. Simon Edo, sehingga mencetak angka 2 lawan 1. Di sana lawan nomor 1, ambil angsa-angsa. Jatuh satu, berarti sambil turun dan dilakukan jarak 3. Satu serangan. Hati disangkan oleh Adi berhasil mencetak angka menjadi 2 lawan 2 di skor record. Di mana kali ini Adi, bahkan nomor 9 langsung menuju ke tempat servis. Akan melakukan servis ini mental-mentalkan bola sejenak. Konsentrasi kali ini, ada Suma Syabu Pijaling Asus Lorot. Saya sebutkan Pak Dari Leo, akan satu boleh gelap. Masih dapat jalur apa yang terjadi? Ya, tapi itu ini ya. Mohon, ya. Jadi ini orang lain. Ya, tidak dua sama akan dilewat. Kali ada hasil matikan sampai juga. Bola dibiarkan oleh Leo Sukarti. Sehingga akan sama menjadi 3-3. Lewat jatuh siwak Edo. Kota kelahiran Belanda, kota bersinar kosomi. Karena ambil asal-asal seluar sebuah. Resipkan baik dari Anda. Yaitu Sandra. Satu di back. Mas bloknya sangat baik. Kembali di sana. Satu pukulan. Masih dapat jalur lagi. Umpan ke belakang. Apa yang terjadi? Ya. Artinya tangan pelanggaran tadi sehingga anggap dari 4-3 anggap sering mohon dimas masih mohon Edo ambil ancang-ancang mohon seprot di mana satu gol sempit-sempit si mohon bulannya keluar war lapangan angka sama dari 4 wah lewat nomor 10 konsentrasi satu pelanting sempit sudah dilakukan resim dengan baik si mohon angkat boi ada jatuh Leo bukan tiba dan dialu kembali ada jatuh boi. Nah, banyak dulu dong lah blok dan ini dulu kasih jersey. Masih kali 4 angka di sore bot. Kali ini ambil angka nomor 9 di sana pacal batan jamir aja dengan baik dari Dika angka kesak ada Dika. Satu perempatan bola pukulan dengan Dika berhasil mencetak angka menjadi 5 melawan 5. Ambil angka nomor 12 di sana. Yaitu ada yaitu Narto lepaskan sampai dah. Yo. Servis masih dapat dialog pemirsa anak kunci lain-lain membuang ke belakang Allah Akbar hari ini satu serangan masih dengan Sandra Lantara 7 melawan 5 Tusuk melawan 5 kali ini lalu bukan kita rasa jaya di konsentrasi satu lantik tapi sudah jaya di resip 3 akan gerak sang center melihat Sandra satu pukulan Sandra namanya menembus blok marmer dari Dwi Tunggal angka dari 6-7 akan dicari bot lewat nomor punggung 6 di sana ada si Patron yang sambil lakukan resipi oleh Leo ada Leo buat satu pukulan kelas Leo Sukarti masih kami jadikan angka 8 melawan lah lewat nomor punggung 10 di sana baca prot resip dan kelas tokok satu tak oleh perusahaan weh kali ini nampak nomor 9 Adi melesatkan satu mencuat tadi berhasil mencetak anggap dari 7-8 lewat nomor punggung 7 dan ada Sandra yang konsentrasi terungkap Sandra resip dengan baik tadi dan aduk panca dan saya mengambil ada Simon hanya dapat dialog kembali pemirsa ada Adi dengan pada Dika gimana Dika bolanya tidak bisa menyeberang net hasil kagak berarti 9-7 lewat nomor punggung di sana nomor punggung 6 sang center boy dan sebelah lakukan oh dan masih kembali ada tokoh keluar war ya 10-6 10-7
Sekolah 10.7 lewat nomor punggung 6 kembali subcenter Boy Angga. Satu blok XM juga dilakukan. Resim dilanjutkan oleh Boy nomor punggung 11 Indonesia Dika. Ada satu pipet yang biru juga. Apanya bulannya masih melebar luar sehingga ke 8 lawan 10. Ambil asal tetap di sana. Yaitu ada, yaitu kesak. Resim dilakukan dari pemenang berbusuk sekolah kembali di Simon. Satu dorongan bola maju menyala tokoh. Ada dulu di bol saja. Aku balik ke anda. Dan not kalah. Inilah sang ketika sang center Boy agak Asing ke 11 melawan selamat. Ali sama dengan nomor 1 melepaskan Sabi Juka. Apa yang terjadi? Ada satu kontik sakit bulannya yang tidak berpedi dan bulannya tidak bisa menyeberang. 9-11 masih dua angka tertinggal. Apakah bisa meningkatkan nilai permainan untuk memutuskan ketinggalannya? Kita lihat, kita saksikan pemirsa di sana nomor Adi. Konsentrasi Adi, ambil asal dan lorong Adi. Dan sistem di biru juga angkat Boy. Agar pengen mixer Leo. Luar biasa dan Chandra jika ingin yang belum Chandra menang. Terjadi Oscar. Bola di blok nama bola keluar lapangan sehingga terjadi blokot menjadi 10 lawan 11. Kali masih satu angka tertinggal Adi. Bentar-bentarkan bola ambil asang antara Adi. Mengambil posisi 6 kali ini. 1-2 dikasih lorot Adi. Lorot. 12 lawan 6. Lewat nomor 23 di sana ada Simon Edo. Mengambil posisi 1 akan melakukan servis. Konsentrasi Hester. Sebut. Rejimkan Faisal Libiru atau kemudian semua kali satu pukulan yang disesuaikan nomor punggungnya berhasil bagi Sibas mencetak satu angka menjadi 11-12 lewat nomor punggung 10-3 konsentrasi akan dilakukan servis satu dengan telurut di karpat. Rejimkan Faisal Iwan Edo akan dilakukan Hasan Boy. Satu dorongan pulang mandi di atas kesang kesang dengan Chandra. Pancar menyalung kembali Hasan Faisal Libiru. Hasan untuk pukulan Sibas dengan Yoga adalah Leo Sukarti. Leo Sukarti, Leo Sukarti melesakkan satu pukulan sehingga 13-11. Satu resim dengan ditokok, satu serangan di mana Chandra. Apa yang terjadi? Dan timur pulang keluar namun terus nomor apa yang terjemahnya keluar. Hasil 14-11 lewat nomor 9 di sana ada Matsa. Konsentrasi Matsa. Satu melantik satu dilanjutkan di A. Akan sang center siap satu. Bukan ada dapat galo. Tipol kali ini kembali satu serangan berbahaya. Tidak ada Chandra. Dan tadi untuk perebutan bola di atas ini kemenangan di bola mandi dari Dwi Tunggal. Hasil 15-11 lewat nomor 9 kembali Matsa. Satu melantik satu dilanjutkan kali ini keluar. Ada satu protek servis luar kira pada Fatsa sehingga 12-15 angka di serbot. Tiga angka tertinggal. Apakah akan terkejar oleh tim bola mulai dari yaitu muda perkasa kita lihat besar resim juga angka di sana adalah yaitu sang center Boy. Ada satu pukulan keras yaitu Leo Sukarti. Mulanya tadi membentur dan melambung keluar sehingga terjadi tosot 16-12. Kali ini ambil acangan dan saya tidak tukar tim saya bilangkan resip yaitu Libiru Tokok. Kembali ini kebelakang apa yang terjadi? Kita lihat nyatakan double oleh wasit yaitu Slamet Dwi Dodo. Kali ini dengan nomor punggung 6 Asim Mas kembali akan melakukan servis. Satu kontik saya bilangkan resip oleh Simon. Asim dengan Leo Masir Masjid Lombok Mirsa. Aku balik sana kembali. Ambil pol saja si pas. Angka sang libero. Sehingga akan menjadikan 14-18 resim Leo. Angka sang Boy angka kali ini satu dorongan bola yang dilakukan oleh Medi tadi berhasil mencetak angka menjadikan angka menjadi 17-14 lewat nomor punggung 10 di sana ada Leo Sukarti. Leo Sukarti akan lambat yaitu servis dari posisi 1 ambil asana ser sebrot resim dengan baik sang Libiru Tokok. Kali ini mulai dapat diambil sang Libiru Yogyakarta ada Leo. Leo Sukarti tidak memukul bola keras, hanya melambat lesing bola mengisor di pemain main dari Muda Perkasa. 18-14 ambil ancang-ancang di sana masih Leo Sukarti. 1-2-3 bola cepat. Rejim dan lain tonggok satu bola tanggung luat. Yalah. Yuk.
Ambil santan di sana, awas santri nomor 27. Di sana masih ada santan pakai servis rejim luka. Asinannya ada Broi Angga Simon. Eko, luar biasa pemirsa, Simon, Eko. Membuat angka menjadi yaitu 19-15. Lewat subcenter Boy Angga, angka saja dengan membuat yang jadi dolingan rejim lagi dilakukan. Asal itu terangkan diri dan Sandro. Pandra berhasil mencinta angka lewat jatuh pukulan Nasional Sandra membuat angka berubah diserbuan memperkecil ketinggalannya untuk mendapat asa 16-19. Kali ini lewat 28 masih sampai kesak Rezim Sandra sendiri berujung kaku Nasional asal itu pukulan di panjang sangat baik. Oh! Mana sang libero tokok bolanya melebar hasil keangkap dari 20-16. Lewat nomor 11 sisa pemirsa ada kerasa yang dilewatkan dan menutup resep di dalam Chandra bola tanggung sabar saja jadi hasil ke 21-16. Lewat nomor 11 hasil sana kembali ada yaitu Evani aku sendiri sampai di medis aku ikan lorong medis rejim langkah tadi oleh nomor 12 kali ini masih dapat jalur tadi oleh apa di sana ada yaitu Leo. Iya satu blessing gula Leo tadi berhasil mengisoh kerumah dari Buddha Perkasa 22-16 ada cara pendi melorot rejim dilakukan dengan baik tokok satu serangan juga ada ayo Dika satu penampilan bola Dika yang cukup baik lagi mengisoh blok kerumah dari Bintungan 17-22 lewat nomor 9 di sana ambil asalan tak sangat di sang winter bangun ambil posisi satu satu dua di kasar asap keluar hasilnya 23-17 misalnya lewat jatuh Simon Edo ada ancaman tak Simon saling ini satu sisi satu serman menurut ceprot rejekan baik di biru tokok asal dengan Dika mana blok yang kurang akurat hasilnya udah ditembus saja dari Dika 18-23 hasilnya nomor 10 bisa satu melonteng sambil dan lewat resik hasilnya kali berunjukkan sambil dan ada Edo nomor 10 terjadi kosong sehingga membuat angka sesuai 24-18 ambil asal dari sana nomor 12 untuk konteks sambil dengan resip sambil berunyoka asal terangkan di sana Danoy Layo Soekarni Leo aku berhasil Leo gerak demo masih dapat jabatan satu terangkan masih dapat jalur sang libero aku belakang tokok di sana ada tiga mana ada Leo Sandra masih Leo ke belakang masih dapat jalur lagi tak tik tuk tak tuk tak ber tak lihat halah yang kayak 22-24 rejikan dari perunjukan satu serangan Leo masih ada tokok di sana masih satu serangan di sana Nyo di mana di sana adiknya kayak kalau Leo masih dapat kalau pemirsa satu besar masih di sana dan kali ini masih ada yang tuh ya 25-20 langkah set yang ketiga kembali dimenangkan tim bola